Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial gimana caranya membuat suara tupai di video yang kita mau di aplikasi KineMaster. Namun sebelum mulai bisa dibantu dengan menekan tombol subscribe atau dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video dari saya ya yang bermanfaat. Semoga ada yang bermanfaat video dari saya. Kita langsung aja ke tutorialnya ya. Yang pertama kita harus mempunyai aplikasi KineMaster. Jadi aplikasi ini nih, ada logo K-nya ini, kita bisa download di Play Store. Di Play Store ya. KineMaster. Salah nulis. KineMaster. Yang paling atas ya. Ini udah saya udah download. Jadi saya tinggal buka aja. Oke. Langsung kita klik yang tanda plus, bro. Tanda plus. Oke. Langsung kita klik yang yang ini nih, media. Kita ambil aja dari kamera. Kita ambil aja satu contoh ya, ini aja. Nih. Saya putar. Ini ada suaranya, kita silent aja suaranya ya, asli yang asli videonya. Caranya ini kompresor ini diaktifkan, ini ada ini, nah dinonaktifkan juga, diaktifkan. Kita klik yang checklist ya, udah nggak ada suaranya ya. Oke, lalu kita dari sini nih, kita dari awal nih, kita klik yang suara. Nah, tinggal kita ngomong aja. Halo, bantu subscribe. Ya, bantu subscribe, bro. Kita nantikan aja. Oke. Kita putar. Tinggal kita ngomong aja. Halo, bantu subscribe, bro. Kita nantikan aja. Oke. Kita setelah itu kita tekan aja yang ini, yang bawah. Nah, kita klik yang ini, bro. Ini tuh ya, nih. Tinggal kita ngomong aja. Halo, bantu subscribe, bro. Ya, oke. Tinggal kita checklist aja, masukkan. Oke ya, jadi caranya sangat gampang sekali ya teman-teman, tinggal kita save atau simpan ya. Kita explore, kita tunggu sebentar.
set kelar. Kita putar ya. Kita klik putar. Oke, kita deketin. Kita ngomongnya. Halo, bantu subscribe. Bantu subscribe, bantu subscribe dong. Kocak suaranya ya. Oke. Jadi caranya sangat gampang sekali ya teman-teman ya. Jadi yang sudah melihat video ini, jangan lupa dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya buat teman-teman ya, supaya kalian tidak ketinggalan video dari saya yang bermanfaat. Oke, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.